Halo guys, kembali lagi di Ramon TV. Kali ini kita mau wisata kuliner di sambal bakar Indonesia. Bagi kalian pencinta masakan khas Indonesia, tempat ini salah satu rekomendasinya. Pengen lihat seperti apa? Yuk ikutin terus sampai selesai. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, lalu subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sambal bakar Indonesia yang kita kunjungi terletak di Jalan Raya Parung nomor 545, Parung, Kabupaten Bogor. Lokasinya berjarak sekitar 24 km dari pusat kota Bogor. Nah guys, seperti inilah suasana resto sambal bakar Indonesia. Tempatnya luas dan bersih. Kursi untuk pengunjung juga banyak. Di bagian depan sini dan di belakang tersedia wastafel. Di sebelah sini terlihat para staf sedang menyiapkan menu yang dipesan oleh pengunjung. Nah, ini adalah 3 jenis sambal yang tersedia di sini. Dari kiri ke kanan, levelnya semakin pedas, guys. Lalu ada toilet dan musola di belakang. Nah, ini menu-menu yang kita pesan udah datang, guys. Yuk kita cobain. Hey guys, di sini kita pesan ayam goreng yang dadar, terus pakai sambal bakar. Nah, ini seperti ini. Sambal bakar itu ada isian tomatnya, guys. Kita cobain ya, guys. Kita coyel dikit sambalnya. Enak guys, gurih banget guys, pas banget nih di lidah. Nah, terus ada ini juga nih, ini dikasih terong guys. Sambalnya pas banget di lidah guys. Sambalnya mantep guys. Ini sambal bakar recommended dari Sambal Bakar Indonesia. Mantep guys, gurih, lezat. Nah guys, ini ada menu tambahan kita, cumi goreng sambal gajah. Nah, kalau sambal gajah itu, ini dari cabai hijau guys. Terus ada tambahan jeruknya. Nah, kita cobain ya. Kita coba dikit. Ini sedap juga guys.
ada asin-asinnya nih. Mantap banget, guys. Terus nih. Nah, ini sambalnya nih paling pedas nih, guys. Mantap banget nih, recommended nih. Cumi goreng sambal gajah. Nah, guys, kita masih menyantap menu yang kita pesan nih, guys. Ini gurih-gurih semua nih, guys. Ini tadi yang ayam goreng dada sambal baka. Ini sambalnya jos banget nih. Nah, ini juga ada nih tambahannya nih, bakwan goreng. Juara banget lah ini sambal bakar Indonesia menu-menunya. Nah, guys, menu-menunya udah selesai kita santap. Secara overall, rasanya maknyus semua. Ini recommended banget untuk dikunjungi, guys. Sekian dulu vlog kuliner kita di Sambal Bakar Indonesia. Terima kasih udah ngikutin sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you in the next video.